Dinararaga Raraga ngara milangkala ke 70 tilu Arhanud TNI AD, pihak nangokulakan pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista. sista. Dina Proneta pameran teh majang mangpirang parang pakarang canggih, tapi kasa alat turta kendaraan gede. Mang ratus siswa di kota Cimahi anu ngadeg-deg kaita tempat ge katiten para jeng papadana karena rumpakan kendaraan barik di palotret. Di Nararaga Mieling Milangkala K-70 Tilu Arhanud TNI AD, mengratus-ratus siswa timimiti hambalan SD tepi SMP, Katiten Parbut Jeng Papadana, kernumpak mangpirang kendaraan turta pakarang canggih milik TNI Angkatan Darat. Sestuna eta pameran alut sistate, mangrupa numunggaran di lakonan ancokenen masyarakat umum, tapi bisa nitenan langsung samalah numpakan mangpirang kendaraan bersenjata milik TNI Angkatan Darat. Cekomandan Kodiklat, Letnan Jenderal AM Putranto, eta pameran alutsista tadi tedi sorang ke silaturahmi TNI jeng masyarakat, sangkan masyarakat lewih mikawano mangpirang pakarang milik TNI. Mewah bagi Korp Arhanut, ulang tahun yang ke-73. Tentunya waktu yang cukup lama untuk mengembangkan diri jeng satuan sekarang adalah memiliki alutsista yang sangat luar biasa. Jadi adalah wajar kalau masyarakat dan adik-adik khususnya untuk melihat apa yang ditampilkan oleh dan pusat Arhanud sekarang. Jadi mereka ee, menggelar e, pameran di sini yang pertama sebagai edukasi untuk anak-anak, untuk membangkit minat e, mungkin ada yang ingin menjadi e, apa? prajurit-prajurit Arhanud atau pada umumnya sebagai prajurit angkatan darat dengan melihat alutsista yang kita miliki yang sangat luar biasa ini tentunya mempunyai salah satu tanggung jawab moral bagi prajurit Arhanud untuk memelihara alsa ini. Sejoroning itu, soal seorang siswa nembraken, dirina ngarasa rees bisa nitenan langsung mangpirang pakarang lengkap anu canggih milik TNI AD. Pastikan kan menarik ya, karena kan sebagai orang awam gitu, bukan TNI, nggak pernah lihat apa namanya senjata-senjata TNI, terus ada juga kayak tank-tank yang lain kayak gitu, jadi menarik aja, senang aja lihatnya gitu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.